Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya saya Nandang Permana sebagai media officer akan mencoba menggerebek sebuah kamar. Nanti kita akan tahu apa aja sih yang mereka bawa ketika away atau ketika tidak di Bogor. Itu barang apa aja yang mereka bawa. Apalagi series 3 dilaksanakan di Yogyakarta. Ayo ikut saya. Nyalain dulu deh. Bisa. Nggak bisa, orang mau bisa. Kita ini kamarnya Diki. Kita akan lihat, kita akan lihat apa sih yang dibawa Diki dari Bogor ke Yogyakarta, karena series 3 itu ada 8 pertandingan. Udah. Mana koper? Kopernya mana? Koper tak geus kosong dikeluarkan kabeh. Mana heula? Naon? Ini apa ini? Susu suplemen. Ini dia bawa suplemen. Enggak, ini punya dia. Kamu sekamar sama siapa? Oh, ini. Sekamar sama Gusti. Apa aja yang kamu balik? Yang penting tuh ini. Apa itu? Oh, Al-Qur'an. Ini yang penting. Al-Qur'an ternyata. Si agama Pak Kiai Haji Diki Indrayana. Karena dia udah umroh. Dia pernah umroh. Udah berapa kali umroh? Sekali. Alhamdulillah sekali. 2013 ya? 13. Bareng apa belangkon ya? Yes. Oke, itu. Terus apa lagi? Ini dompet. Ini dompet siapa? Dompet Diki. Kita lihat. Banyak. Jangan ini privasi. Terus. Sepatu mana sepatu? Itu dia. Nah, ini sepatu dia nih. Ceritain, Dik. Ini sepatu kamu yang mana? Kapan belinya? Sepatu saya ini belinya lupa enggak tahu kapan. Terus sepatu ket ini juga berapa biji bawa sepatu ket? Sepatu ket 2. Ini sepatu jalan. Sarung tangan. Bola sarung tangan ini. Merek Fed. Tomo. Terus guys, selain itu kan pasti bawa baju, mana lemari kamu? Baju, ya baju sini. Coba lihat, ini bajunya. Ini baju. Tuh baju, baju Diki. Tuh, baju. Nanti. Oke, sekarang kita ngobrol. Kalau misalkan di Bogor kan is okay lah. Itu kan kandang kita kan. Ya. Tapi kalau kamu lagi away ke sini, yang selalu kamu jaga itu apa ketika ada di luar daerah Bogor, bermain di luar daerah Bogor? Kan. Yang saya jaga kondisi tentunya kan beda cuaca segala macam dari Bogor sama Jogja. Terus dari makanan juga jaga suplemen. Terus ya jangan sering-sering keluar hotel lah, banyak kondisi di hotel. Bapak satu orang anak ini. Terus alat-alat kosmetik yang kamu bawa apa aja? Jadi gini, Diki itu kalau di kamarnya nggak ada buah-buahan selesai, dia nggak bakal bisa tidur. Makanya nih ada pisang, terus ini. Itu mangga. Nih, itu mangga. Terus ada kentang. Ini kentang nih, baby potato. Nah, jadi ini apa nih? Ini apa? Oh, ini mangga. Ini masih mangga. Ini kemarin dia bawa satu kardus. Tuh mangga tuh. Oke. Okay. Ayo sini. Jadi host dulu. Gak mau, hah? Eh, Munadi, sini sebentar. Ya. Nah, ini Dik. Kamu sekamar sama Gusti kan? Itu memilih teman kamar itu kamu sendiri yang milih apa top. Memang di? Top. Saya dipilih. Asik. Sebenarnya saya sudah memilih Doni. Asik. Tapi cuman saya diserobot sama Gusti. Mati kedudukan. Ini terakhir nih. Nah, ini kan 3 series itu kan ada 3 ada 8 apa? 8 pertandingan kan di series 3 ini. Persiapan kamu untuk series 3 itu seperti apa? Kamu kan udah pasti bisa tampil kan di pertandingan nanti. Insyaallah kalau memang dipaksa insyaallah siap, karena kan beberapa minggu ke belakang sebulan lebih lah sempat cedera. Sekarang insyaallah udah siap. Kalau misalnya pemain dipasang siap, insyaallah udah tinggal nyiapin mental aja untuk balik ke lapangan. Harapan kamu dan target kamu di series 3 ini apa bersama Persikabo?
ya membawa Persikabo ke klasemen atas lagi ya. Atas lagi. Amin, amin, mohon doanya. Ada yang mau sampaikan ke supporter mungkin Kabumania waktu itu? Tetap dukung Persikabo, jangan lelah mendukung Persikabo supaya Persikabo bisa jadi juara liga. Amin. Amin, 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 amin. Itu dia, saya acara bongkar-bongkar kamar Diki. Karena memang ini adalah konten dadakan, jadi Dikinya juga, ya inilah Diki. Jadi kalau udah ganteng ya mau bangun tidur, mau apa ya tetap ganteng. Sama seperti saya, walaupun saya belum mandi, tapi tetap gantengnya kelihatan. Nanti buka dulu. Ah, ngapain? Cuma 2 menit doang. Sebenarnya berangkat jam 16.30. Tadi kan sudah di kamar Bang Diki. Ini idolanya masyarakat Bogor, terutama mojang-mojang Bogor. Andre Octaviansa, Andre Cobra yang bisanya bisa menjengat kemana-mana. Ini lah Tegar. Andre, ini kan kamu kan lama nih di Jogja nih. Dari Bogor itu kan lama, karena kan di sini ada 8 pertandingan. Kalau nggak salah itu memakan waktu 1 bulan setengah. Kita pingin tahu nih, koper kamu mana, apa aja yang dibawa, terus sepatu dari mana, itunya, apa namanya? Apa? Ganggu aja dirinya teh. Coba liatin. Gak ada, bawa ini aja, bawa dikit, bawa baju. Apa aja itu yang dibawa? Nih sajadah, sarung, terus baju buat Jumat. Terus nih baju biasa sama terus ini sepatu. Sepatu, sepatu berapa pasang itu? Di sini bawa satu doang. Buat main. Iya. Yang latihan dibawa. Dibawa. Siapa toket? Nih sepatu ket. Oh, sepatu ket satu nih? Satu aja. Oke, udah, cukup. Itu aja. Ini kita kalau urusan, dia kan masih muda nih ya. Dia kan masih muda, otomatis kosmetiknya pasti ada. Entah itu parfum atau about lotion, mana-mana kosmetik. Ada mana? Ini. Mana? Ah. Ini doang tuh. Apa itu? Ini apa? Sunscreen. Jelasin, kesana. Ini sunscreen buat... Buat apa? Buat menghindari, biar nggak gosong aja kalau latihan. Terus? Nah, terus ini ada body spray. Ya, sebagai main bola kan biar enggak bau badannya, terus biasa deodoran. Nah, ini parfum. Ini parfum harga berapa? Rehan. Hah? Ada deh, harganya murah kok. Harum loh. Ini kayak buat kameramen sama host kan. Udah sama. Tenang dulu, Saudari Kis. Tenang dulu, ini lagi bongkar-bongkar. Terus. Udah, terus sama dompet, ini. Dompet mana dompet? Dompet. Enggak ada dompet. Dompet ada, pasti ada. Enggak mungkin pemain idola. Gak ada dompet. Gak ada dompet, dompet cuman ini doang, gak ada isinya. Jangan. Nih, ini dompet Andre. Gak ada isinya. Tuh lihat receh, tuh, nih. Duitnya tuh banyak, alhamdulillah. Ini bonus ini. Nah, terus ini apa aja? Gak, itu isi. SMP Negeri 1 Parung. Nah, ternyata dia tercatat sebagai mahasiswa. Nah, ini Andre Octaviansa tuh. Dia diakui enggak warga Indonesia ini? Diakui lah. Nah, diakui nih. Ini KTP-nya udah diakui Kota Depok. Jadi, ini orang Depok. Apalagi ini. ATM-nya banyak, bro. Bre. Yes. Kalau ini kan pertandingan jadanya banyak nih. Kira-kira Andre biar enggak jenuh di kamar itu apa aja. Karena latihan cuma 2 jam, 3 jam. Apa ya? Paling main ini aja, main game aja di HP tapi karena kemarin sempat bawa PS tapi karena kondisinya sekarang enggak bisa jadi cuman main game di HP. Main game apa tuh? Main PUBG, main Mobile Legends, udah itu doang. Itu aja. Iya. Oke. Ini sepatu udah tadi ya. Iya. Baju juga udah. Ini terakhir nih, harapan kamu di series 3 ini bersama Persikabo itu apa? Kamu di beberapa pertandingan hampir main semuanya, iya. Apalagi di series 2. Apa harapan kamu ke depan? Tapi sebelum itu pertanyaannya, kamu lebih nyaman starting 11 apa pemain pengganti? Sebenarnya nyaman dua-duanya sih, cuman kelihatannya ya lebih buat adaptasi lebih di bagus babak kedua. Babak kedua ya, iya. Karena lihat dulu permainan gitu kan, iya, ada bisa. Pemain-pemain senior gitu ya. Iya. Oke. Okay. Harapan kamu bersama Persikabo di series 3 ini. Ada 8 pertandingan, Bre. Ya, harapannya bisa tampil lebih baik lagi di seri sebelumnya, terus kita bisa raih kemenangan dan kekompakan timnya bisa lebih dijaga lagi. Okay. Terakhir ada yang mau disampaikan ke supporter? Buat supporter, terus dukung kita, pokoknya harus tetap ada di belakang kita supaya kita bisa terus kasih tetap yang terbaik. Ya. Ya. Okay.
Oke, itu dia bersama adik saya yang ganteng. Ya, mirip sih mukanya, nggak beda-beda, beda-beda tipis. Cuma ini ada kumisnya, itu Andre belum kan. Jadi belum berpengalaman kalau Andre, kalau saya berpengalaman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Andre. Oke.